kata umat kau akan berpecah pada 73. Jadi status ada ni. Ulama berbeza pendapat tentang status hadis tu. Ada yang kata hadis itu bertaraf hasan li ghairih. Statusnya terangkat menjadi hasan. Maksudnya boleh pakai lah. Ni ramailah ulama, silam pun ada. Tapi ada sebahagian ulama yang mengatakan tak. Semua jalur-jalurnya tidak terlepas daripada kedaifan. Dan Syekh Hakim Al-Mutairi daripada Kuwait, dia ada tulis satu artikel, journal. Dia takhrij semua hadis-hadis ni. Dan dia sebut memang tidak ada satu, tidak ada satu jalan pun yang terselamat daripada kedaifan. Tapi sebenarnya kalau ia tidak sahih sekalipun, makna dia benarlah. Kerana memang kita ni dah pecah dah. Pecah kepada mungkin 73 tu bukanlah nombor yang yang exact figure. Maksud Nabi nak kata banyak lah. Tapi sebagai ulama memang kaji-kaji rupanya 73. Sungguh ya. Ini yang berpegang kepada hasan lighairih lah. Kalau Syekh Hakim Mutairi ni dia kata dhaif. Tapi maknanya benar. Iaitu Nabi sebut dalam riwayat tu, Nabi kata apa? Illa wahidah kulluha finnar, kulluha finnar illa wahidah. Semua dalam neraka kecuali satu. Apa dia? Ada riwayat yang kata al-jama'ah. Itu ahli sunnah wal-jama'ah. Ada yang kata ma'ana alaihi wa ashabi. Agama ataupun metod beragama yang aku dan sahabat aku berada di atasnya. Bukanlah bermakna siapa yang jadi ahli sunnah ini tak masuk neraka langsung. Dah. Maksud yang Nabi kata kulluha finnar illa wahidah tu ialah semua dalam neraka kecuali satu tu, maksudnya satu ini jalan yang boleh membawa ke syurga. Jalan yang boleh membawa kita ke syurga. Tapi ada juga ahli sunnah yang kadang-kadang dia faham sunnah tapi tetap ke neraka juga kerana ada dosa dia kan. Ada juga. Tapi jalan dia tu jalan membawa ke syurga. Wallahu a'lam.